Tadi kita sudah berlatih dengan kelereng, lalu kita melihat lambang bilangannya. Sekarang kita coba langsung melalui lambang bilangannya. Di sini Evan akan mencoba menuliskannya. Kita lihat karena dia sudah berlatih ya. Coba Evan, ini kita coba Evan. Ya, satu. Ini coret. Ya. Ya, kita lihat di sini. 2 tidak bisa dikurang dengan 9. Ya. Jadi dia minta tolong pinjam dengan puluhannya. Menjadi 4, di sini menjadi 10. Baru pengurangan bisa berlangsung. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, satuan kurang satuan, masih ada 2, jadi 343. Ya. Berikutnya Evan. Ya, kita lihat di sini, ya, satuannya bisa dikurangkan. Jadi dia tidak usah pinjam dengan puluhannya. Tapi apa yang terjadi dengan puluhannya? 3 tidak bisa dikurang 5. Jadi dia pinjam dari ratusannya. Dicoret oleh Evan. Ini 1, diberi pinjam puluhannya 10 di sini. Ya, baru pengurangan bisa berlangsung. Ratusan kurang ratusan, puluhan kurang puluhan, masih ada 3, 8, satuan dikurang satuan. Ya, selanjutnya. Satu dikurang. Ya. Perhatikan yang ini juga, ya. 5 tidak bisa dikurang 6. Jadi dia harus pinjam puluhannya, ya. Puluhannya dicoret karena dipinjam jadi 1. Dia memberi pinjam, jadi satuannya ada tambahan 10 satuan, ya. Perhatikan di sini. Lalu kita jalan. Ratusan dikurang ratusan, puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. Masih ada 5, jadi 9. 309. Coba lagi soal berikutnya, latihan yang lain. Perhatikan di sini ya. 7 tidak bisa dikurang 9. Jadi dia harus pinjam dari puluhannya, ya. Coba. Coba. Dia harus pinjam dari puluhannya, ya. Lalu ini puluhannya tidak bisa pinjam dari 9. Ya, tidak bisa. Jadi dia harus pinjam dari ratusan. Ini menjadi 3, ini menjadi 10. Coba ini. Ibu coba perbaiki ya. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ya, tidak bisa pinjam ini. Ini kasih pinjam. Ya.
baru sekarang boleh jalan. Ya. Jadi ratusan kurang ratusan, nol. Sudah salah. Lihat. 10 dikurang 9. Masih ada 5. Nah, coba perbaiki. Iya. Nah. Ya. Perhatikan ini ya. Jadi tadi Evan salah di sini, dia tidak merubah 6-nya, tidak berubah menjadi berkurang ya. Ya kan? Dia pinjem ini. Ya. Soal berikutnya. Nah, perhatikan ini. Satuannya bisa dikurang. Ya, bisa dikurang. Jadi dia tidak pinjam puluhannya. Tapi puluhannya tidak bisa dikurang dengan 6, ya. Jadi dia harus pinjam dari ratusannya menjadi 2 ratusannya, dicoret 3-nya, kasih pinjam puluhannya, ada tambahan 10 puluhan. Baru pengurangannya bisa berlangsung. 2 dikurang 1, 1, 10 dikurang 6, 4, masih ada 1, 5, lalu satuannya 4 dikurang 2, 2. Ya, jadi anak-anak harus dilatih dengan berbagai macam soal, sehingga mereka betul-betul paham ya, mana di mana mereka harus mencoret, ya. Dan ingat selalu pada waktu mengurangkannya itu adalah ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Karena sering juga anak melakukan kesalahan, dia mengurangkannya puluhan dengan satuannya. Ya, jadi betul-betul diperhatikan mereka harus tepat mengurangkannya. Ya. Baiklah, sekarang kita coba Evan langsung mengurangkan tanpa mencoret, tapi mencoretnya di luar kepala ya. Coba langsung Evan. 664. 294. 294. Ini. 227. Enggak, 200 berapa yo? 200. Ya, 257. Ya, kemudian 490. Ya, jadi setelah dia berlatih dengan mencoret di sini, coba latih dengan luar kepala. Walaupun kadang-kadang memang masih agak lama, tidak apa-apa, tapi dilatih terus, lama-lama anak akan bisa melakukan pengurangan ini dengan lebih cepat.